Mungkin yang lain. Dari sana. Bapak Darmati. Siapa ya? Alhamdulillah. Sudah tiga-tiganya kami mohon kesediaan nanti untuk bisa menjadi saksi. Ya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Untuk menyingkat waktu, baiklah akan kita laksanakan pemungutan suara. Monggo nanti bisa dicek. Kami mohon saksi ketika saksi untuk berdampingan atau duduknya berdekatan. Pak Widodo. Ya, terima kasih ketiga saksi untuk duduk berdampingan saja. Kami mulai. Sedikit kami sosialisasikan tata cara untuk pemungutan suara. Yang pertama adalah surat sah itu kalau diconteng di dalam kotak atau di silang di dalam kotak. Yang tidak sah adalah dua calon. Atau dua calon atau selebihnya itu dicontreng semua, itu tidak sah atau dicoblos gitu. Di depan kami sudah berikan contoh, barangkali bapak-bapak sudah paham karena berkali-kali bapak-bapak pernah mengikuti pemilihan presiden. Jadi sekali lagi, kami panitia akan segera melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan ketua takmir Masjid Jami Baitur Rahman periode 2022-2026. Untuk itu mohon untuk dicermati masing-masing undangan akan kami bacakan sesuai dengan nomor urut nanti ke depan untuk minta surat suara. Akan kami mulai. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 untuk ke depan. Untuk persiapan selanjutnya, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Maaf bapak-bapak apabila ini surat suara ini tidak tertutup. Jadi nanti kalau di dalamnya itu ada contrengan supaya dikembalikan kepada panitia.
Monggo, rika Pak. Monggo, iki Pak. Nomor 11 sampai dengan nomor 15. Nomor 16 sampai dengan nomor 20. Nomor 21 sampai dengan 25. Nomor 26 sampai dengan 30. Ini waktunya masih sore, Bapak-bapak, walaupun sudah memberikan hak pilihnya, tapi mohon untuk menunggu sampai dengan penghitungan suaranya nanti. Jin. Itu ada yang kosong. Meja kosong ini, Pak. Nomor 31 sama dengan 35. Nomor 36 sampai dengan 40. Nomor 41 sampai dengan 45.
nomor 46 sampai dengan 50. Nomor 51 sampai dengan 55. Nomor 56 60 Hati-hati, Bang. Hati-hati. Enggak tahu.